Bro, selamat sarapan Bapak. Halo broku, ngawari Maiji, kita lagi ada di daerah. Ini masih Cengger Ayam ya, Bu? Di lokasinya Cengger Ayam Perempatan. Itu kita dapat rekomendasi dari temanku kuliner ceria. Kulineria kalau nggak salah. Itu ada warung Prasmanan Buratno, Bro. Di mana masakannya fresh terus nih. Masakannya fresh terus, dimasak terus, nasinya terus ngisi terus. Warungnya Buratno dan ya the best lah. Kalau aku lihat dari cara masaknya dan segala macamnya, aku lihat makanannya ini wajib banget. Dan juga kita lihat harganya. Karena apa? Karena tadi pas waktu bungkus rata-rata harga di 5.000-an aja, Bro. Jadi buat teman-teman kos ini kayaknya solusi banget. Mahasiswa, abang-abang Gojek, ini kayaknya solusi tempat makan yang keren banget. Yuk langsung kita review warung Buratno Prasmanan, Kota Malang. Mantap. Nah ini ketemu sama Buratno-nya. Buratno, ya. Ini udah buka warung ini udah berapa tahun? 18 tahun? Iya, gak pernah pindah. Awalnya Buratno atau ibu ya? Tidak, saya orang ke-1. Orang pertama berarti? Ya, wah mantep. Nah, ini juga masih masak juga. Dan ini loh bro, ini dapur-dapur otentik. Warung pinggir jalan sing gebes ini. Warung Prasmanan bebas. Mantap, Prasmanan ya. Wah berarti ini untuk anak-anak kos. Betul. Ini solusi banget ya. Memang temannya anak, ibunya anak kos. Ibunya anak kos, siap. Aku ntar lagi tak makan. Siap, monggo. Dan aku lihat, wah nasinya panas terus. Fresh semuanya, semua ini bro. Ya, semuanya fresh, gak ada yang kemarin. Ngeri. Terima kasih ya bro, udah monggo, ketemu. Oke, okay, thank you. Silakan. Aku tak coba makan di sini. Mantap. Wah pesanannya banyak banget tuh. Jadi ini juga terima pesanan juga ya Buratno ya. Ternyata Buratno sering ngeliat aku pas waktu di pasar ya. Sering ketemu di pasar ya. Wah. Oh iya benar. Dan ini istriku makan duluan tuh. Kurang ajar ya istriku. Gimana? Masakannya gimana sayang? Enak banget? Wah kita baru bangun langsung makan ya. The best. Oh berarti kalau puasaan sahur? Oh siap siap. Siap, siap. Ini karena makanya kita Prasmanan, bro. Jadi kita ambil sendiri ya. Ini tepatnya alamatnya di apa sih, Bu? Jalan Cengger Ayam Nomor 2A, perempatan itu ya. Oke. Nih, buat para pemakan segala, nasinya ambil sendiri, bro. Dan kamu tahu nih, kualitas nasinya putih, panas, punel. Jadi bukan pakai nasi kayak yang beras-beras murah itu, bro. Nih, ya ambil nasi, kita tutup lagi. Langsung kita ambil ikannya ini, bro. Mantap. Nah ini, bro, yang paling aku suka ada gorengan ikan. Nah, aku ambil yang ini, patin ya. Patin aku kasih sini. Tapi aku guyur pakai bumbunya tongkol, bro. Sudah langsung kita beralih ke ini ayam crispy, tapi yang atas aja. Yang atas kayak tadi kelihatannya baru matang gitu. Nah ini kita ambil paha. Sip. Ambil paha. Oke, mantap. Sayur kacang sama orek tempe, bro. Waduh, ini orek tempenya kayaknya the best banget ini. Sudah sama apa lagi nih? Satu. Ini udah. Telur. Telurnya kita pakai telur bulat. Seperti bola pingpong. No worry. Taruh sini. Okay, the best. Dan nih sayur bayam. Biar lebih sehat brother, pakai jagungnya.
pokoknya banyakin. Eh, bukan bayam ini kayak ibu ya? Selada ya? Bayam. Bayam? Oh, bayam. Kita coba dulu nih, bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya kuat banget, bro. Yuk, langsung kita ajar. Warung Buretno, no worry, Mike. Makanya pinggir jalan gak pakai seremonik, jadi kalau sedikit berisik, aman, bro. Nah ini bro, segini ya, tadi kita tanya ke siapa? Ke Buretno, ayam, telur, sama ikan goreng, orek tempe, sama sayur, 23.000. Udah sama ini, wah bayam, re, bismillahirrahmanirrahim. Jos banget bro, nemuin makanan murah. Mantap, nasinya kamu bisa ambil semuat-muatnya. Yang penting jangan bikin mubazir, bro. Jadi makan meskipun prasmanan, nasi jangan sampai terbuang. Kayak gitu, ngawari toh. Langsung kita mulai review nasinya. Dan kalau udah kayak gini, bro, sendok saya taruh. Kita langsung tadi udah cuci tangan, kita langsung hajar nih. Aku penasaran nasi sama orek tempe sama kacangnya ini. Tahu-tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah, ini ada rawon juga, bro. Bu, masakanmu enak, Bu. Masakanmu enak. Hatur suwun ya. Enak banget, ya, Bro. Nah. Kita bu, sama teman-teman di sini. Siap, siap. Tiap hari kita buka. Siap. Tanpa tutup. Ya. Mantap. Tanpa tutup tapi siang udah tutup. Soalnya kan sampai ya. Bukanya itu mulai jam 9, setengah 9. Tapi jam 12, jam setengah 1 udah habis. Sering-seringan kayak gitu, jam 2 lah paling telat. Kacangnya ini enak banget, tempenya manis, tapi manisnya bukan yang manis kayak gimana gitu. Manisnya manis gurih, bro. Kacangnya asin gurih. Oh, the best banget. Semoga ini tidak terganggu dengan suara motor-motor ya, karena ini lampu merah, gak masalah. Best. Nasi sama kacangnya aja udah keri, udah ngeri, bro. Udah ngeri ngerong, Maiki. Super lekat dan berminyak. Itu yang paling aku suka, bro. Best. Nah ini langsung ke ayam crispy-nya, bro. Mantap. Ada sambal kayaknya, Bu, tadi ya, Bu, ya. Wah, ini ayam crispy-nya. Kita tunggu sambalnya dulu. Bentaran, matiin dulu kameranya. Hei. Nah, jangan banyak-banyak, bro, ya. Segini aja cukup. Perut lagi kongslet, bro. Makan konten jangan sampai bunuh diri, brother. Nih, langsung kita coba ayam crispy-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Super duper crispy, dalamnya super duper lembut, lembut pol untuk ayamnya. Wah, mantap banget ini. Wah. Boleh main ya? Malang ini banyak banget warung-warung kayak gini. Tapi ya gitu, tempatnya nyelempit-nyelempit, parkiran sulit ya gitu. Cuma rasanya istimewa banget. Jos kandos. Telurnya. Wah.
kalau bolan. Bol masakannya enak. Seperti kayak masakannya ibu sendiri, Pak. Jos. Wah, enak banget. Bu, aku bisa nambah sayur kacang sampai tempe. Siap, siap. Ini juga tuh. Enggak, kebanyakan. Kacang sampai arek tempe, udah terlalu banyak. Siap. Enak, Pol. Isi. Wah, mantap. Jos. Wajib kesini sih kamu, bro. Kacang tempe ini enak banget. Wah. Juga ada patin goreng. Patin goreng yang diguyur sama bumbu tongkol. Tongkol ya, itu tongsol. Beda. Gurih banget gua. Bad. Wow. Saat ini gak bau tanah. Makan yang menjadi orang-orang yang lagi kena lampu merah. Lebih asik lagi. Makan sambil menjeng. Menjeng. Nih. Ini juga ada kuah rawon. Ada empalnya juga. Empal basah. Tapi nggak saya campur di nasi ya, karena nanti takut rusak rasanya. Jadi kalau makan rawon aja. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah, mantap. Ini bukan rawon manis ya. Ini karakter rawon yang asin gurih. Karena rata-rata di Malang rawonnya rawon manis, bro. Nih, dagingnya. Mantap. Kalau rawon seporsi berapa sama nasi? 13.000. Pakai daging. Sebulat no, aku gak mau tahu. Terserah ibu lah. Yang penting berkah. Nih. Isinya 4 rawon pakai nasi 13.000. Sapinya ternak sendiri. Nasinya ambil sendiri. Sapinya ternak dewe iki ya. Pasar toh. Kok iso lho. Murah-murah pol. Wah. Saya lanjut makan, saya habisin, setelah itu kita akan bayar totalan makan.
baru nih buret noh. Ngeri lagi. Sudah kenyang, waktunya kita totalan, bro. Wah, mantap. Bu, ini totalin, bro. Aku makan tadi 23. Sama istriku. Oke. Sama rawon. Rawon sama nasi. Sama nasi. 23 sama anggur 13 ya. Kerupuknya berapa sama tadi, sayang? 2. Kerupuknya 2. Es teh gelas besar 1, sama istri kamu tadi? Es teh gelas kecil 1. Berapa, Bu? 43. Semuanya? Iya. Kok sama istriku tadi makan juga? Iya, sapiro sih makan juga sama ya. Iya, tadi sama ayam kecap. Ayam, Ustaz. Murah banget tuh. Lagi berapa? 43. Dan ini cuma berapa? Mari, gak usah tak parkirin, cukup. Matur nuwun, barokah ya. Siap, mantap. Semua yang okay. Di sini uangnya kita bagikan ke adik-adik yatim kita. Oke, okay, siap. Untuk adik-adik yatim. Betul sekali. Tambah lagi. Mas Ruan barokah ya. Iya. Buat nambah anak yatim. Terima kasih, Mas. Ya, mantap. Aku terima kasih banget sama Bu Retno karena ramah pol. Sudah boleh buat video nyemana semua orang yang makan di sini tuh wah diladeni dengan baik meskipun kondisi ya, meskipun kan bukan galak malan. Meskipun sekarang alhamdulillah udah bangun depan untuk parkir. Hei, depan parkir dibangun supaya lebih bersih. Amin. Terus juga pesenannya nggak mandek-mandek ya. Amin, terima kasih. Sampai warungnya ditutup lebih cepat karena cateringannya juga lancar terus. Bu, ibu harus sehat-sehat. Aku terima kasih banyak. Dan sudah banyak orang terbantu makan murah di sini, tebus banget. Sehat-sehat, salim bro. Mantap. Pokoknya terbaik bro. Harus sering-sering cari makanan pinggir jalan. Karena di setiap hidangan makanan yang ada di pinggir jalan akan selalu menyajikan keistimewaan. Terbaik buat semuanya. Oke, masih di update suka jajan. Tetap makan untuk jalan, makan kenyang, pulang dengan hati senang. Jangan lupa tetap ikutin video saya jalan-jalan cari kulineran pinggir jalan. Buat semuanya terbaik yang suka makanan rumahan dimasak dengan nih masternya tukang masak Bu Retno, wajib mampir ke Warung Retno, ada di Google Map itu di daerah Cengger Ayam 2 perempatan Cengger Ayam. Yang masih di Abdi Suka Jajan, sehat-sehat. Terima kasih banyak yang masih di Abdi Suka Jajan.